Hallo. Hallo. Na. We are wearing lipstick. Alicia, put it down, please. Halo teman-teman, apa kabar? Kakak bilang apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Jumpa lagi dengan kami. Saya Carol dan we are going to the Green. Carol dan Alicia. Nah sekarang kami mau ikut seperti peringatan untuk para pahlawan. Pahlawan di sini lah ya, di UK. Namanya Remembrance Day. So kami dua akan jalan ke Green, ke seperti satu tempat di kampung kami ini lah ya. Dan di sana kami akan ikut Alicia, kami akan ikut acaranya. Oke, sama-sama dengan kami lah ya. Walking. Tunggu jalan sekarang menuju Green. Oke. Ya sayang. Walk. Teman-teman yang terkasih, ada Remembrance Day dan ada Remembrance Sunday. Yang teman-teman nonton saat ini adalah Remembrance Sunday yang dilakukan pada hari Minggu, di minggu kedua bulan November. Dan ini adalah tepat pada tanggal 10 November 2019 di kampung tempat kami tinggal. Sementara Remembrance Day yaitu dilakukan setiap tahun pada tanggal 11 November, yang mana tahun 2019 kemarin yaitu sehari setelah Remembrance Sunday. Nah, teman-teman bisa lihat di vlog saya berikutnya, yang mana saya mengikuti Remembrance Day di pusat kota Birmingham. Let us pray. Almighty and eternal God, from whose love in Christ we cannot be parted, either by death or life, hear our prayers and thanksgiving, for whom we remember this day. Fulfill in them the purpose of your love, and bring us all with them to your eternal joy. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. And commend to his sure keeping those who have died for their country in war, those who we knew, and those whose memory we treasure, and all who have lived and died in the service of mankind. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. And in the morning, we will remember them. We will remember them. Oh.
saat bulan November ya, di awal bulan Desember, selain disuguhi dengan pemandangan autumn yang sangat indah dengan warna-warnanya yang cantik, teman-teman juga akan lihat hampir semua orang Inggris, baik itu anak TK, orang pekerja di kantor, supir truk, hampir semua orang lah ya, mereka gunakan bunga popi di dada mereka, seperti teman-teman bisa lihat saya dan anak saya inilah ya. Tentu teman-teman di Indonesia kalau nonton bola dan sepak bola itu pada bulan November, teman-teman juga akan bisa lihat di pemain sepak bola juga mereka taruh popi di dada mereka. Dan tentu teman-teman akan bertanya apa yang membuat mereka gunakan popi. Jadi teman-teman, itu adalah salah satu gerakan yang dilakukan untuk menggalang dana bagi veteran Inggris. Jadi selain untuk mendukung dana bagi mereka, menggalang dana bagi mereka, juga sekaligus menghormati jasa-jasa mereka. Halo teman-teman, jadi kami baru pulang dari Remembrance Day, yaitu di mana hari yang dikhususkan untuk mengenang para pahlawan lah ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin kita bilang Hari Pahlawan, yaitu tepatnya tanggal 11 November, Remembrance Day. Tapi untuk perayaannya atau pelaksanaannya itu biasa pada minggu kedua, hari minggu kedua di bulan November. Jadi pada hari minggu kedua itu di gereja kami hanya ibadah pertama lah ya, ibadah pertama. Ibadah yang kedua, pendeta jemaat saya dari tempat kami itu harus berjalan dengan jemaat ke taman di tengah kampung kami untuk memimpin jalannya Remembrance Day ini. Jadi memang digunakan, kami berdoa secara Kristen lah ya, tapi itu bukan berarti hanya orang Kristen saja, yang orang Nasrani saja yang kesana. Jadi kalau teman-teman tadi lihat dalam videonya saya, itu ada yang justru yang membawa bendera itu pakai hijab lah ya. Jadi ini terbuka untuk umum. Bisa lihat yang hadir saat itu juga bukan hanya orang Kristen, hanya orang Kristen. Mungkin ibadah ini digunakan secara Kristen karena mayoritas di sini. Tetapi semua orang yang hidup di sini, yang berjuang untuk negara ini kan bukan hanya orang Kristen lah ya. Jadi semua datang dan memberi penghormatan seperti itu kepada yang sudah mereka pahlawan yang berjuang untuk negara ini. Banyak prajurit itu bukan saja orang White British lah ya, tapi di situ ada orang Pakistan, ada orang India, ada orang dari Afrika yang juga ikut berjuang untuk negara ini, untuk Inggris ini. Jadi seperti itu teman-teman. Kami keluarga selalu setiap tahun tidak pernah kami tidak hadir. Kami selalu hadir. Waktu itu mulai dari waktu saya Alicia masih baby, waktu saya baru pertama kali waktu Alicia sudah lahir lah ya, anak saya sudah lahir, kami taruh dia di kereta dan jadi setiap tahun kami hadir di sana. Kalau saya lihat ya, acara ini di kegiatan ini, Remembrance Day ini, sorry, itu lebih apa namanya, untuk selalu mengingat, untuk selalu mengenang, untuk selalu menghormati mereka yang sudah gugur. Saya suka sekali dengan kata-katanya yang bilang, for your future we give up our today. Jadi untuk hari depanmu, kami menyerahkan masa hari-hari kami hari ini, maksudnya kami meninggal gitu kan. Saya pikir ini sangat dalam sekali kata-katanya lah ya. Dan ada kata yang saya tertarik lagi, yang kata lain yang dia bilang, kami tidak akan
kami tidak akan menjadi tua, tapi kau akan menjadi tua, kalian akan berbentuk, ya seperti itulah ada kata-kata lah ya. Jadi banyak hal-hal yang mereka lakukan dan membuat kita lebih menghormati lah ya, membuat kita mengucap syukur bahwa ada pahlawan yang berjuang untuk kami saat ini. Mungkin ceritanya akan lain kalau tidak ada mereka, seperti itulah ya. Jadi dikenanglah perjuangan mereka. Nah teman-teman, biasanya seminggu atau berhari-hari, ya seminggu dua minggu sebelum mulai masuk November lah, mulai masuk dari November, biasanya ada orang di sini lah ya, mereka jalan kemana-mana dengan popi, di bunga ini, bunga popi lah mereka taruh seperti ini kan. Nah ini tanda respect, tanda penghargaan atau menghormati para pejuang. Jadi mulai dari awal November itu sudah mulai, sebagian besar orang sudah mulai gunakan hingga, bahkan ada yang mungkin dia punya keluarga, ada yang pejuang dan meninggal. Biasanya dia sepanjang tahun selalu di bajunya ada kopi itu. Ada teman saya di gereja lakukan seperti itu. Jadi ya kita mengucap syukur hidup di zaman yang yang bebas lah ya, yang tidak ada peperangan. Tapi coba kita berpikir kepada mereka saat itu yang mungkin ingin untuk tetap tinggal di rumah dengan keluarga, atau baru saja lulus sekolah sudah harus, tidak ada pilihan lain, kau harus pergi berperang. Dan untuk semua itu saya sangat sangat menghargai perjuangan. Tentu saya, bukan saya saja lah ya, teman-teman semua, untuk semua pejuang-pejuang, bukan saja di sini tapi di Indonesia dan seluruh dunia. Ya kita berjuang untuk itu, untuk mereka yang sudah, yang kita kenal, yang kita tahu, mereka berjuang untuk perdamaian, berjuang untuk kemerdekaan, berjuang untuk orang lain, hidup orang lain. Oke, tadi saya dengan anak saya yang pergi dan ya dia pelan-pelan dia belajar dan dia semakin mengerti lah ya, mengerti tentang semua hal ini. Pelan-pelan saya sangat sangat senang dengan hal itu. Dan setiap tahun dia tahu, kalau kami bilang ayo kami ke Green, dia tahu itu untuk lakukan penghormatan atau lakukan untuk ikut Remembrance Day, mengenang semua jasa-jasa pahlawan yang telah berbuat kita. Oke teman-teman, saya harap ya ini seperti cerita lah ya, kehidupan di UK. Harap teman-teman suka dan harap informasi atau cerita atau sharing saya ini jadi satu apa ya, cerita baru atau untuk teman-teman tahu lah ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ini kami dalam perjalanan untuk ke ibu mertua saya, mama mantu saya. Jadi kami sudah mau sampai dan saya pikir saya tidak akan panjang-panjang lebar bicara lagi sebelum teman-teman bosan dengar suara saya. Tapi kalau ada yang suka dengan video-video saya, jangan lupa subscribe lah ya, supaya tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Have a nice day. Bye. Happy Remembrance Day. Oh. Thank you, Alicia.